Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yolanda, kali ini akan menjelaskan tentang tugas 3 di Sabu Sandu Filmora, yaitu tentang 9 teknik mengedit audio atau suara di Wondershare Filmora 9. Untuk rinciannya adalah memberikan subscribe pada channel Berbagi TV dan like pada video materi 3. Ini like di video materi 3 dan subscribe di Berbagi TV. Kemudian, menambahkan background sound dengan volume 20% dan merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Dan mengirim tugas dengan menuliskan komentar pada video YouTube materi 3 dan grup Facebook Sabu Sandu. Oke, langsung kita ke Wondershare Filmora 9. Nah, ini adalah video saya yang sebelumnya yang sudah sahabat saksikan bersama di video 1 dan 2. Saya akan melanjutkan editing dengan memberikan efek background sound. Nah, caranya kita bisa melakukan dengan dua cara untuk menambahkan background sound. Yang pertama yaitu dengan menambahkan audio dari library di sini, yaitu dari koleksi Filmora yang ada sebanyak 76 dengan beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan. Termasuk ada sound effect. Di sini ada 25 pilihan. Nah, kemudian juga kita bisa memasukkan background sound dari media. Tentunya yang sudah kita tambahkan, kita import dari berbagai sumber. Nah, untuk kali ini saya akan menambahkan media sound atau audio dari media. Nah, kita akan menambahkan di track sini, di track suara. Oke, kita drag saja atau kita tarik ke sini. Nah, kita cobakan. Oh, ternyata suara background soundnya justru lebih dominan dibanding dengan narasinya. Nah, cara kita mengeditnya adalah klik ini dua kali, kemudian kita akan ketemu jendela audio. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau kita ingin membuat suara keras di awal atau suara keras di akhir, mengatur pitch control, menghilangkan suara-suara pengganggu atau noise. Untuk yang kali ini kita akan mengatur volumenya menjadi 20%, yaitu pada bagian sebelah kiri. Ini bisa kita naik turunkan ya. Nah, kita coba tadi naik yang tadi keras, kita coba turunkan. Justru tidak terdengar. Oke. Nah, sekarang kita akan menaikkan sampai angka 20. 20%. Oke. Kita bisa juga atur manual di sini. Langsung saja kita tekan 20. Kita coba. Oke, saya rasa cukup. Nah, berarti kita sudah menambahkan background sound dengan ketentuan 20% tadi. Nah, inilah yang akan kita copy-kan sampai posisi terakhir nantinya. Nah, ini berlebih, kita paskan saja. Caranya dengan menarik ini. Oke. Nah, kemudian di awal tadi saya sudah menambahkan video countdown. Ya, kita coba lagi. Nah, di sini belum ada backsoundnya. Saya akan menambahkan kali ini dari audio dari library menggunakan sound effect. Nah, saya akan menggunakan kamera snap. Supaya lebih jelas, kita perbesar. Nah, kita tinggal tarik di sini saja. Masih kurang ya, tambah satu lagi. Ternyata berlebih. Nah, karena berlebih,
Ini kita perpendek. Oke. Ini kita delete. Oke. Nah, kita kembalikan ke kursor awal. Kita coba. Oke, sudah selesai. Nah, saya akan melanjutkan mengedit background ini ya, background dari video ini. Nah, caranya dengan menambahkan media berupa gambar atau picture. Saya sudah menyiapkan di sini ya picture-nya. Ini akan kita letakkan mulai dari video pertama. Kita coba. Kita kembalikan ke awal. Kita tarik sampai video terakhir. Nah, ini kita perkecil saja supaya cepat ya. Sedikit lagi, tarik ya sampai di sini. Oke, kemudian kita atur, kita perbesar lagi, kita atur. Kalau kita lihat di sini, coba. Nah, di sini caranya adalah kita klik video. Klik video ya, videonya yang di video. Kita klik dua kali. Kita pilih video di sini dan kita aktifkan Chroma Key. Nah, di sini ya. Nah, kita ulang ya. Tadi posisi nonaktif layar. Kalau kita aktifkan, maka yang akan muncul adalah gambar ini. Cuma ini belum jelas, maka kita geser di sini. Geser. Nah, seperti itu. Kemudian noise-noise-nya kita hilangkan. Nah, itu kelihatan ya. Oke, kita coba. Sip. Nah, jika sahabat ingin memperbesar atau memperkecil tampilan video, ini bisa dengan mengklik transform. Ini ya, transform. Ini ada pilihan scale. Nah, kita perhatikan kalau digeser ke kanan, nah, akan besar. Kita geser ke kiri, nah, seperti ini. Silakan sesuaikan dengan yang sahabat inginkan. Oke, saya pasang dulu. Nah, ya, kita mulai lagi. Kita coba ke video kedua karena ini berbeda tadi ya, video kedua. Nah, ini video kedua, caranya sama. Kita klik di sini, kita aktifkan Chroma Key, kunci chroma. Nah, ya. Nah, kemudian kita atur. Oke, semua yang ada bayangan di belakang kita hilangkan. Oke ya. Nah, kita lanjut ke video 3. Video 3. Oke, sama caranya. Kita klik dua kali, kita aktifkan Chroma Key, kunci chroma. Oke. Geser sampai bayangan-bayangan hilang. Ini masih ada ya, bayangan masih ada.
sangat sensitif. Oke, kita mainkan. Nah, sepertinya masih ada sedikit bayangan. Kita rapikan dulu. Kemudian saya juga ingin merubah posisinya. Kita bisa langsung di sini, kita tarik dan kita geser. Ini ada dua cara, bisa melalui tombol atau melalui kita langsung di sini, kita geser di sini. Nah, kita coba play. Oke, kita lanjut ke video 4. Oke, ini sedikit lebih besar dari yang tadi. Kita perkecil, perkecil. Kita turunkan dulu. Oke, kita aktifkan kunci. Oke, sudah. Ini sebaiknya kita perkecil lagi karena nanti ada tulisan di sini. Oke, kita mainkan. Oke, kita lanjut ke video terakhir. Video terakhir caranya sama, klik dua kali, aktifkan chroma key. Oke. Sampai bayangan di belakang hilang. Oke. Nah, ukurannya juga diperkecil. Saya tarik. Oke, kita play. Oke, sahabat Sanof, berarti tugas 3 sudah saya selesaikan, yaitu menambahkan background sound dengan volume 20%. Oke sahabat, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.